Daladilah, Daladilah Pakcik nak bagi tahu sesuatu. Daladilah ni kan, Pakcik nak cakap ke, nak terus terang ke, boleh ke Pakcik terus terang? Kalau Pakcik terus terang nanti Daladilah marah Pakcik. Boleh ke? Seram. Pakcik nak terus terang sebab ada negatif kat sini. Ada kat sini. Ada negatif satu kat sini. Canilah Daladilah, bukan orang tak suka, tapi orang ramai yang dengki. Ramai yang dengki tengok Daladilah suka toksik. Suka toksik. Tapi orang kata tikam dari belakang. Tikam bercakap Daladilah, tentang Daladilah. Kadang-kadang sampai ada yang menabur fitnah. Itu yang kadang-kadang pakcik. Tapi orang tu adalah orang yang sekeliling juga. Dia adalah duri dalam lipatan. Tapi jangan risau, walaupun diorang selalu toksik, Daladilah adalah lonely. Itu perkataan lonely. Sebab apa tahu? Sebab ni ada satu. Lonely. Loli mungkin tak pasti, pakcik tak pasti Daladilah sudah berumah tangga atau tidak, ataupun ada kekasih dan sebagainya. Terima kasih Bunga, Bunga Ros, terima kasih bagi pakcik sampai mata. Tetapi diorang selalu mengata Daladilah tentang istilah jodoh pertemuan. Itu yang pakcik harap Daladilah keep strong. Mulut orang kalau kita tak boleh nak tutup. Yang penting kita happy. Dan diorang sebenarnya dengki sebab Daladilah happy. Happy dengan kehidupan Daladilah. Happy dengan orang kata bunga-bunga cinta, dengan family. Family sangat sayang dengan Dila. Dan orang kata Dila sedih pakcik meremang. Sebab apa tahu? Cinta kepada family ni. Cinta pada family ni yang menyebabkan 88 itu melekat. Ya, cinta pada family. Daladilah sanggup berjuang, sanggup berhabis-habisan, biar tak makan pun untuk family. Budak comel, terima kasih. Pakcik kadang-kadang terharu tau bila ada orang yang macam Daladilah, very lonely. Very, pakcik kalau pakcik tengok kat sini, lonely. Memang lonely sebab, tapi orang tak kacau. Daladilah tak kacau orang pun. Tapi orang ada negatif, ada usul tak baik. Kenapa dia orang jahat sangat macam tu? Pakcik tak faham. Tapi harapan pakcik, Daladilah Bunga, terima kasih. Terima kasih Bunga Ros. Daladilah keep strong. Jangan rasa patah semangat atau down sebab Daladilah ada family. Orang jangan risau, walaupun duduk seorang-seorang, tetap ada family. Ada empat orang yang lahir yang support. Empat lah, masuk empat tu akrab, ya. Akrab dengan family. Jadi pakcik yakin, ya, dengan apa yang Daladilah kadang-kadang orang mengata pasal Daladilah, jangan ambil endah. Sebab mulut orang memang macam tu. Mulut orang sentiasa busu. Sebab apa dia cakap kat belakang? Sebab kita berada di depan. Jangan takut, jangan sedih, ya Daladilah. Apa-apa pun pakcik nak kira, the ending untuk ni adalah 2. Nombor Daladilah adalah 2. Daladilah adalah follower. Follower tu maksudnya memang perlu dapatkan seorang. Carilah, insyaAllah. Keep continuing cari orang yang boleh berbahagia kasih dengan Daladilah. Bagi pakcik lah. Kalau ikut kat sini, ya. Tengok, ya. 2. Ya. 2. Dengan 9, ya. Ini ikut jodoh, ya. 2 dengan 9, ya. 2. Kita. Kita 2, ya. 9 dia. Jauhnya umur, jauhnya dari segi Rabia, terima kasih. Dari segi umur, dari segi sifat, dari segi mungkin dari segi status. Jangan risau. Kalau Daladilah seorang lelaki, Daladilah mestilah perempuan kan. Kalau ditakdirkan berkahwin dengan duda pun tak apa. Duda ramai je yang baik-baik. Jangan memilih. Ya, sebab sebenarnya 2 itu follower. Perlu ada juga pembimbing, perlu ada imam, ya. Daladilah, ya, harap saya nak boleh-boleh. Jadi harap jangan sedih. Apa bawa hangit ni? Sebelum masak. Macam takut.